teman-teman. Jadi ini baju-baju cowok ya, kemeja ya. Ini baju-baju kemeja cowok. Jadi kita di sini belinya harga grosir dan di sana nanti kita jualkan ya satuannya ya teman-teman ya. Ini batik. Ini juga. Ini kakak saya sedang merapihkan belanjaannya ya, dan mengecek apa-apa aja yang sudah dibelanja hari ini. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini bunda habis nemanin kakak bunda belanja ya. Untuk persiapan Lebaran Idul Fitri tentunya ini ada bermacam-macam pakaian. Ada pakaian cowok, pakaian cewek, anak-anak, dewasa ataupun orang tua ya. Dan saat ini bunda dan kakak sedang unboxing ya. Total belanjaan kita hari ini sekitar 35 juta rupiah ya. Apa aja yang kita belanja? Simak sampai habis ya videonya teman-teman. Hari ini kita belanjanya di pasar grosir Tanah Abang ya. Kemudian nanti juga akan ke Cipulir, Jatinegara, Pasar Senen, dan masih banyak lagi ya tempat-tempat lain yang akan dikunjungi untuk berbelanja. Dan di sini mereka belanjanya tidak sedikit ya, minimal 50 hingga 100 juta rupiah per orang dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk berbelanja. Kita langsung aja teman-teman, ini kita tadi belanjanya ada baju anak-anak, baju orang dewasa, baju orang tua, dan masih banyak lagi ya. Nah ini juga kakak tadi beli kebaya ya, untuk kebaya kondangan gitu loh teman-teman. Ini ada beberapa warna, ini harganya 1 juta rupiah. Untuk modelnya juga sama tapi ya, ini harganya ada 1 juta, ini ada 5 piece atau 4 piece ya. Ada warna merah, warna hijau, warna coklat, dan juga ada warna abu-abu. Jadi 4 piece ya, ini harganya 1 juta rupiah. Nah selanjutnya ini kakak juga tadi beli alat sholat ya, karena mau lebaran. Jadi diperbanyak untuk berbelanja alat sholat, karena biasanya di kampung itu kalau lebaran harus memakai baju baru dan juga mukena baru ya, jadi serba baru. Kakak juga tadi beli tas, ini harganya murah. Nah selanjutnya ini banyakkan jeans ya belanjanya, karena biasa di Sulawesi itu senangnya pada pakai jeans ya. Untuk jeans ini juga sendiri kita ambilnya harga grosiran, dan di Sulawesi nanti kita akan jual atau kakak bunda jual dengan harga satuannya ya, jadi harus balik modal. Nah ini juga mukena-mukena ya, ada berbagai jenis, ada warna-warna juga. Ini ada mukena orang dewasa, untuk orang tua, dan juga untuk anak-anak. Nah kita lanjut, ini baju anak-anak ya. Jadi biasanya anak-anak juga lebaran harus memakai baju baru ya, jadi wajib banget kalau belanja itu harus ada baju anak-anak. Kemudian ini banyak jeans ya, jeans, kemudian banyak deh ya, di sini bunda tidak bisa menyebutkan satu-satu. Ini kakak bunda lagi unboxing ya semua belanjaannya, bunda sih hanya nemanin aja ya. Nah ini kemudian ada tunik ya, tunik untuk wanita, ada berbagai macam warna juga. Ini juga harganya sih murah ya untuk grosiran, tapi nanti dijual di Sulawesi dengan harga yang berbeda tentunya. Jadi cukup banyak, hari ini seharian kita belanjanya sekitar 35 jutaan lah ya. Nanti insya Allah besok kita lanjut berbelanja lagi. Oke
Kita lanjut, ini masih mukena ya. Jadi mukena ini ada berbagai jenis warna dan juga mereknya berbeda-beda ya. Jadi nanti belinya di kampung itu atau jualnya tergantung isi kantong ya, atau tergantung kemampuan belinya, harganya juga berbeda-beda dan warnanya juga banyak ya. Jadi bebas milih. Nah, jadi ini dia ya teman-teman untuk belanjaan kita hari ini. Ini kakak masih unboxing yang tunik ya, karena biasanya lebaran di kampung itu senangnya memakai jeans dan juga tunik ya, untuk cewek-cewek ya biasanya banyak. Ini juga, ini semuanya tunik ya teman-teman ya, warnanya juga beda-beda. Kemudian ada juga baju-baju daster gitu loh, buat ibu-ibu yang lagi pengen nyantai di rumah, memakai daster juga lengkap deh pokoknya. Nah, jadi sepertinya hari ini kita kebanyakan belanjanya itu adalah baju cewek-cewek ya. Nanti mungkin besok insya Allah kita belanja lagi baju-baju cowok ya, karena harus seragam ya, jadi ada cewek ada cowok juga. Dan ini kakak bunda sedang merapihkan belanjaannya dan mengecek apa-apa aja yang sudah dibelanja dan apa-apa aja yang masih kurang, karena mereka itu kesini selain membawa uang dan juga mempersiapkan tenaga, tentunya juga mempersiapkan tulisan-tulisan mereka ya, jangan sampai ada yang ketinggalan karena belanjanya itu jauh dari Sulawesi ke Jakarta. Nah, ini juga tunik ya untuk cewek-cewek ini atau untuk orang dewasa. Nah, ini kita masih terus unboxing ya. Maaf ya kalau suara bunda agak lemas karena bunda capek banget tadi seharian nemanin kakak belanja. Mungkin karena bunda nggak terbiasa ya, jadi cepat capek. Kalau mereka kan udah terbiasa ya, tapi bunda senang mereka datang ke sini jauh-jauh dari Sulawesi ke Jakarta. Alhamdulillah bunda bisa mengobati rasa rindu juga ya, karena bunda di Jakarta itu sudah lama, sejak 2012. Alhamdulillah mama kakak kadang sering ke sini. Ini bunda senang, jadi secapek apapun rasanya hilang ya kalau sudah bertemu dengan keluarga. Teman-teman, barang-barang yang sudah kita belanja ini nanti akan di packing oleh yang bertugas di sini juga ya. Jadi ini kita ada di Wisma di Kebun Kacang dekat toko-toko ya yang jualan. Setelah ini nanti akan di packing barang-barangnya, lalu nanti akan dikirim melalui ekspedisi ke Sulawesi. Itu membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 hari. Oh iya teman-teman, tadi juga kita beli atau belanja kemeja ya, kemeja-kemeja buat cowok, buat kerja, buat kondangan, buat lebaran. Selain kemeja juga, ini tadi kita belanja batik ya. Jadi menurut bunda sih hari ini belanjanya itu lumayan banyak, alhamdulillah, dan sangat melelahkan. Nah, untuk warna-warnanya juga bervariasi ya, jadi sesuai selera. Untuk batik-batik juga banyak, karena biasa yang di Sulawesi itu nyarinya batik ya, apalagi orang kantoran nyarinya batik-batik gitu loh, apalagi zaman sekarang itu batik sudah banyak ya di mana-mana. Jadi belanja hari ini juga kebanyakan baju batik cowok. Nah, ini kakak aku lagi unboxing ya. Di sini sih bunda hanya bantuin aja karena bunda nggak tahu mereka punya catatan sendiri. Jadi bunda hanya lihat-lihat aja sambil ngevideoin ya. Ini lagi nyusun kemeja, jangan sampai ada yang kurang atau ada yang belum dibeli atau yang belum dibelanja. Kemudian ada juga batik-batik kemeja cowok. Nah, di sini hanya bunda bantuin untuk merapikan saja ya, karena mereka punya catatan buku besar untuk belanja. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi itu dia adalah belanjaan kita hari ini ya, sangat melelahkan dan menurut Bunda sini lumayan banyak ya belanjaan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan kalian menambah pengetahuan ya dan juga informasi terkait pasar grosir Tanah Abang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!